Terinspirasi dari arsitektur kota-kota pantai di dunia, lahirlah konsep Sentosa Cove at Long Island Pantai Indah Kapuk. Dirancang sebagai resort residensial kelas atas, lokasinya sangat-sangat prima, hanya selangkah menuju pantai pasir putih semacam ini yang memiliki panjang kurang lebih 7 km. Dan juga dilengkapi oleh kanal-kanal cantik, serta seluruh rumah memiliki dermaga pribadi di bagian belakangnya. Sungguh kemewahan yang tiada tara, bukan? Pagi tadi, saya menjalani satu pembicaraan yang sangat menarik bersama Bapak Steven Kusumo, CEO dari Agung Sedayu Group, dan juga Bapak Rida Sobana, Director dari DP Architect Singapore mengenai Sentosa Cove at Long Island Peak 2. Penasaran? Mari ikut perbincangannya berikut ini. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Steven Kusumo, CEO dari Agung Sedayu Group. Selamat pagi, Pak Steven. Pagi, Pak Bu. Seperti janji saya kemarin, hari ini kita akan berbincang lebih jauh mengenai Sentosa Cove bersama Bapak Steven Kusumo. Pak, Sentosa Cove ini memiliki fasilitas yang luar biasa komplit. Saya juga dengar ada marina, jetty, bahkan ada pulau pribadi yang disiapkan khusus bagi penghuni. Yang ingin saya tanyakan, apa sih Pak yang melandasi tujuan dari Peak 2 menghadirkan kawasan yang super eksklusif seperti ini? Ya Bu Miranda. Nah, ini yang pertama sih memang. Selain mengembangkan kawasan Peak 2 sebagai hunian tereksklusif yang memprioritaskan kenyamanan serta kelengkapan fasilitas bagi penghuni, kami bertujuan untuk menyediakan sebuah experience yang belum pernah ada di Indonesia lewat Long Island Peak 2. Terinspirasi dari Sentosa Cove dari Singapura dan Treasure Island di Florida, USA, Cluster Sentosa Cove mengusung konsep Island Home yang menyajikan keindahan alam Indonesia. Cluster Sentosa Cove terletak di lokasi terbaik dari kawasan Long Island yang memiliki total luas mendekati sekitar 1000 hektar. Kolaborasi dari keeksklusifan hunian dan pemandangan alam tentunya dapat memberikan suasana santai namun tetap dekat dengan kehidupan perkotaan. Luar biasa sekali penjelasan Bapak. Jadi ini benar-benar yang pertama di Indonesia ya Pak ya? Betul. Ada kawasan hampir 1000 hektar yang didedikasikan sebagai pengembangan tepi laut, Seashore Waterfront Development, yang menjadi kebanggaan dari Indonesia. Keistimewaan, kemewahan, ini akan menjadikan Sentosa Cove dan Long Island sebagai kawasan paling elit di Peak 2 ya Pak ya? Tepat, betul. Pertanyaannya, apakah ada promo khusus Pak untuk saat ini? Tentu ada promo istimewa, sebagai berikut. Wujudkan hunian yang paling Anda impikan dalam hidup Anda. Sentosa Cove at Long Island Peak 2. Hunian di tepi laut eksklusif yang berkonsep waterfront, di mana Anda bisa memarkirkan yacht kesayangan Anda tepat di belakang rumah. Ditambah fasilitas lifestyle pinggir laut yang eksklusif, premium dan berkelas dunia, layaknya hiburan mewah setiap hari. Ditawarkan dengan harga mulai dari Rp60 juta per meter persegi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 021-588-8000 atau hubungi kami melalui media sosial di bawah ini. Kalian sudah dengar sendiri promo yang baru saja disampaikan oleh Bapak Steven Kusumo. Jangan berlama-lama, segeralah menjadi bagian dari Sentosa Cove Long Island Peak 2. Ada Farida Sobana. Kita lanjutkan bincang-bincang kita juga dengan Farida ya. Setelah berlayar dari mainland, saat ini kita telah berlabuh di dekat pulau pribadi. Dan suasana seperti inilah yang akan menjadi gambaran suasana Pulau Odaiba di Long Island Peak 2 nanti. Juga pada saat ini telah bergabung Bapak Rida Sobana. Bapak Rida Sobana adalah Director dari DP Architect Singapore, konsultan master plan yang sudah malang melintang di dunia. Ya Pak ya, mendesain banyak sekali kawasan waterfront. Selamat pagi Pak Rida. Selamat pagi Miranda. Pak, kebetulan tadi saya dengan Pak Steven sedang banyak ngobrol tentang Sentosa Cove at Long Island Peak 2. Saya dengar dalam mendesain, Bapak melakukan banyak sekali research dan salah satu yang menginspirasi Bapak adalah Treasure Island di Florida untuk kawasan Sentosa Cove di Long Island ini. Bisa diceritakan nggak sih Pak, apa yang sangat spesial yang kemudian Bapak terapkan dalam desain kawasan Sentosa Cove at Long Island Peak 2 ini? Sentosa Cove di Peak 2 ini didesain sebagai kompleks perumahan yang paling high end ya. Jadi didesain seperti pulau-pulau ya. Jadi kita ada mungkin sekitar 14 pulau dan tiap pulau itu ada hanya 25 kafling. Jadi very private ya, eksklusif ya. Jadi satu pulau cuma 25 kafling dan tiap kafling ya, tiap rumah itu akan ada akses langsung ke jetty ya. Jadi bagi yang senang berlayar dan punya kapal, mereka bisa parkir kapalnya langsung di belakang rumahnya.
Jadi mungkin itu yang membuat ini sangat eksklusif ya di Peak 2. Kapanpun Anda ingin berlayar, tinggal ke halaman belakang dan kursi. Ya, betul. Pak, menyambung tadi penjelasan Bapak bahwa kawasan Sentosa Cove ini dirancang dengan kanal-kanal yang berada di belakang masing-masing rumah. Nah, keberadaan kanal tersebut tentunya kita membutuhkan satu sistem water untuk mengatur water level dan keluar masuk kapal. Apakah itu bisa dijelaskan, Pak? Ya, karena kan ini perumahan eksklusif, jadi kita harus benar-benar memastikan kualitas airnya harus tetap baik ya. Jadi harus bersih, harus jernih ya. Dan kita juga tidak bisa membiarkan air naik turun ya, mengikuti pasang surutnya air laut. Jadi kita harus memastikan air lautnya dalam level yang tetap konstan ya. Air di dalam kanal selalu dipastikan levelnya konstan walaupun yang di laut ya, naik turun pasang dan surut. Jadi sistem air di Sentosa Cove ini akan terpisah dari air laut lepas ya. Ini juga akan memudahkan pihak manajemen untuk memastikan airnya bersih, tidak ada sampah, bebas dari polusi segala macam. Dan untuk itu akan ada sistem pintu air di sebelum masuk ke Sentosa Cove. Jadi ya kalau ada yang pernah lihat kayak terusan Panama atau terusan Suez ya, sistemnya mirip-mirip, cuma ini skalanya mungkin lebih kecil ya. Jadi hanya satu kapal pesiar atau tugboat. Jadi kalau misalnya air di luar tinggi, jadi dia akan masuk ke pintu air dan pintu airnya akan tertutup. Jadi sistemnya seperti yang tadi kita alami pada saat kita keluar dari area Sentosa Cove, akan ada dua pintu. Pertama, pintu yang di sisi dalam akan membuka, kemudian kapal masuk di tengah-tengah. Kemudian pintu itu menutup kembali, water level disesuaikan dengan sisi luar atau sisi lautan. Kemudian pintu kedua akan membuka full dan kapal bisa keluar. Kira-kira seperti itu ya Pak, penjelasan sederhananya ya? Betul, dan sebaliknya juga demikian sama. Jadi dari luar ke dalam juga akan seperti itu. Mengatur seperti itu, selalu ada dua pintu air yang menjaga. Luar biasa sekali. Pak Steven, kami sangat kagum dan juga bangga dengan adanya pembangunan Sentosa Cove at Long Island ini, Pak. Terima kasih atas bincang-bincangnya hari ini, Pak Steven, Pak Rida. Kita bisa mengupas tuntas mengenai keistimewaan dari Sentosa Cove at Long Island Peak 2 ini bersama dua orang yang paling tahu mengenai latar belakang, konsep desain, dan juga visi ke depan dari kawasan ini. Semoga penjelasan ini bisa membuat para calon investor mendapatkan informasi yang lebih lengkap, lebih detail, sehingga mereka dalam berinvestasi juga semakin yakin dan percaya. Baiklah, jangan sampai ketinggalan informasi kita yang lebih lanjut mengenai Sentosa Cove at Long Island Peak 2. Segera hubungi kami di 021-588-8000.